Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa akhir KMI 689 akan berbagi beberapa tips yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tips kita kali ini tentang pakaian sholat ke masjid. Sebelum pergi ke masjid, pastikan Anda telah memiliki hal-hal berikut. Sarung, ikat pinggang, sajadah, peci hitam, papan nama, dan tas sandal. Pertama-tama kita akan memakai sarung. Pastikan posisi Anda berada di tengah sarung, lalu lipatlah salah satu sisi sarung sambil merapikannya hingga lurus. Begitu pula untuk sisi lain sarung Anda. Apabila sarung telah berbentuk seperti ini, lipatlah sisi sarung bagian atas sebanyak 2 kali atau lebih, hingga bentuk sarung Anda rapi dan kuat seperti ini. Kemudian ambil ikat pinggang Anda dan lilitkan di bagian lipatan sarung Anda hingga sarung Anda terlihat kencang dan rapi. Kemudian peci. Usahakan pemakaian peci 2 jari di atas alis. Selanjutnya untuk pemakaian papan nama. Papan nama dipakai 3 jari di atas kantong. Kemudian untuk pemakaian sajadah. Sajadah dilipat menjadi 2 sisi. Kemudian ditaruh di bahu kanan. Sebelum pergi ke masjid, jangan lupa tas sandal. Sekarang Anda siap pergi ke masjid. Sekian tips dari kami, siswa akhir KMI 689, dan selamat menaikkan ibadah salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.